Ini video. Hilaf ini ada dua pameran, di bawah pameran Labirin menampilkan dua seniman asal Jakarta yang Merini dan Nega Yulia menampilkan karya unik dan sudah dibuka, jadi kalau yang belum sempat menonton di Lantai Basement Volume 2. Saya dalam hal ini mewakili pemilik galeri yang sedang absen. Selamat datang, Pak Yelma. Alhamdulillah sudah datang. Pak Tung. Di langgeng ini sedang ada, sekali lagi saya mengulang bahwa ada dua pameran, di bawah itu karya dua seniman sehingga Yulia dan Sarah Andar ini, dan di lantai atas itu pameran Kalmul, lalu juga nanti ada pertunjukan Gunung. Saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Hilmar telah mau rela datang ke Jogja meresmikan pameran, dan saya kira kita di sini berkumpul tentunya mengapresiasi living legend kita atau dalam dunia seni rupa. Kita harus mengenal sosok karena penting sekali dalam sejarah seni rupa kontemporer, dan tentunya ada juga di sini seorang seniman dari Bandung, Tisna Sanjaya, yang sudah melakar Pak Hendro. Lalu kita kemudian kebetulan pameran Amok Tanah Jawa ini kuratori oleh Alia, saya, dan juga penulisnya adalah Dwi Caksono dan Antariksa yang sedang berkarya. Tapi dia akan menyimak tulisan secara tadi sedikit sepatah dua patah kata untuk pengantar sebagai wakil dari penulis. Jadi yang penulis itu ada saya sama Antariksa. Jadi saya tidak tahu apakah penulis bisa dibaca. Mudah-mudahan bisa. Begini kawan-kawan, pameran Mulyono kali ini memang agak berbeda. Saya menyebutnya Mulyono itu bekerja dalam tiga ranah seni rupa sekaligus. Yang pertama adalah ranah seni rupa yang bersifat konvensional, yaitu ketika dia belajar diisi, yaitu seni rupa modern, di mana karya itu ketika dibuat sudah selesai dan sudah tuntas di situ, jadi sebuah teks yang sudah selesai. Nah, tapi ketika dia bikin skripsi di ISI Jogja tahun 85, dia menampilkan sebuah karya judulnya itu Kesenian Unit Desa, yaitu suatu karya yang waktu itu belum lazim sebutan seni instalasi, tapi saudara Mulyono sudah membuat satu karya-karya yang terdiri dari pincuk. Pincuk itu kantong-kantong daun
pisang yang diisi biasanya dipakai untuk ritual selamatan dan lain-lain, juga beberapa tanaman-tanaman yang tumbuh di Desa Waung. Desa Waung itu sebuah desa di Kabupaten Tulungagung yang tidak tercantum di peta. Kabupaten Tulungagung, kabupaten yang waktu itu tahun 70-an itu sangat miskin. Tanaman-tanaman yang tumbuh itu dibawa Mulyono sebagai karya seni. Terus kemudian ada dango-dango yang biasanya juga ada di sawah. Terus kemudian ada drawing gambar seorang konglomerat. Terus ada radio transistor yang menyiarkan segala macam siaran berita yang sangat berisik. Itu kemudian ditolak oleh pihak kampus dan tentu saja itu bukan karya seni. Itu ranah kedua, yaitu memperluas satu jangkauan bobot kehadiran karya seni dalam media apapun. Dan Mulyono waktu itu mengatakan menghadirkan tanaman dan segala macam itu sebagai upaya untuk memasukkan atau membuka dialog di ranah kampus dengan kehidupan masyarakat di Desa Waung. Itu ranah kedua, yaitu mencoba memperluas bobot kehadiran seni. Yang ketiga, yaitu Mulyono bukan hanya memperluas bobot kehadiran seni rupa, tapi seni rupa justru kemudian menjadi aktivitas atau aktivisme. Jadi karya seni itu bukan menciptakan benda atau wujud monumental berupa karya sebagaimana kita pahami, tetapi seni rupa adalah kegiatan seniman di dalam masyarakatnya itu sendiri, sebuah aktivitas, bahkan sebuah peristiwa. Dan itu dilakukan Mulyono kira-kira 35 tahun lah kira-kira seperti itu, di berbagai macam desa, di berbagai macam wilayah, dengan situasi sosial yang biasanya yang di mana Mulyono bekerja itu desa-desa atau masyarakat-masyarakat yang memang dalam tanda petik disebut termarginalkan. Nah, tema-tema semacam itu muncul dalam karya-karya Mulyono. Nah, kali ini dia mencoba mendekati lagi tema semacam itu dengan menggunakan seni tradisi kerakyatan, yaitu ketoprak dan ludruk. Nah, saya sendiri sudah menulis sedikit tentang apa itu ketoprak dan ludruk. Kita tahu bahwa ludruk itu salah satu seni yang sangat dekat dengan ekspresi kerakyatan. Kita tahu sejak zaman kolonial itu seni-seni semacam ini juga menjadi bagian dari dalam tanda petik suatu perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan. Kemudian zaman Jepang juga begitu. Pada waktu zaman Orde Lama juga begitu, bahkan ada beberapa ludruk yang menjadi wahana menyuarakan perlawanan tadi. Di Jombang pernah ada, dulu tahun 61 ada kelompok ludruk yang menciptakan lakon Mas Timpantini Gusti Allah, kemudian ada Malaikat Jibril menikah, kawin ada seperti itu. Nah, setelah itu kemudian tidak ada, setelah G30S baru kemudian zaman Orde Baru ludruk itu dibina oleh tentara, terutama di Jawa Timur itu Kodam 8 Jaya. Nah, apa sih yang mau ditampilkan di sini? Kalau saya pribadi melihat Mulyono menampilkan apa tema amok, perlawanan, korban segala macam itu, bagi saya itu sebuah upaya untuk membongkar atau melihat kembali sejarah kekerasan, penindasan dan lain-lain, marginalisasi, untuk satu upaya yang ingin saya sebut sebagai proses sublimasi. Sublimasi itu kira-kira kalau Anda mengalami luka jangan dihindari, tapi Anda korek luka itu sampai kemudian hilang pedih perihnya, kalau bahasa Khairil Anwar. Jadi jangan ditutup-tutup, tapi diproses. Orang yang mencapai sublimasi itu bisa individu, kelompok maupun bangsa. Ketika itu bisa dilakukan, maka dia akan bisa melampaui sejarah kekerasan itu. Dan proses sublimasi itu akan berlangsung, bisa sangat rumit sekali di dalam lapis masyarakat yang paling bawah, yang paling atas. Dan itu saya kira seni rupa bisa menjadi bagian dari proses sublimasi. Sublimasi dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu naik satu tingkat lebih tinggi. Ternyata begitu dalam bahasa ini. Jadi proses untuk menyembuhkan luka, bukan untuk menghindari luka itu, tetapi untuk melampauinya. Justru dikorek nanah dan darahnya, koreklah hingga hilang pedih perihnya. Kira-kira kayak gitu kalau Khairil Anwar itu. Nah, bagian dari itu saya kira upaya itu tidak akan berhenti. Ada Mulyono, ada Harsono, ada Dadang Kristanto, ada tema-tema semacam itu di kita sangat kuat di seni rupa kita. Nah, inilah Mulyono sekarang menampilkan Amok Tanah Jawa, dan ada di situ unsur ludruk, beberapa lakon ludruk
dilukis, direkonstruksi, salah satunya satu lakon geger pabrik gula. Terus kemudian ada beberapa karya yang diapropriasi, yaitu karya Raden Saleh, karya Indra Gunawan. Itu bagian dari upaya atau proses yang tidak akan, mungkin tidak akan selesai dalam 1-2 kali kumpul, kira-kira seperti itu. Itulah Mulyono, saya sendiri juga berasal dari Tulungagung, kampung saya juga, tapi Mulyono orang kota, jadi dia ini mungkin membela yang marginal karena dia orang kota, ya sayanya orang desanya, jadi sebenarnya dia di Tulungagung priayinya, yang proletarnya itu saya sebenarnya gitu. Jadi ini bagian dari upaya atau suatu kepedulian moral. Biasa orang kalau pria itu kan harus menunjukkan populisme gitu supaya nampak bahwa dia. Nah itu sementara yang di satu saya gitu. Kira-kira demikian kawan-kawan, nanti mungkin tidak banyak kali yang di atas itu, tapi kira-kira seperti itu. Nah, gula adalah salah satu dari bentuk atau simbol dari apa yang disebut dengan kapitalisasi di Nusantara sejak zaman purba sampai hari ini, dan perkara tanah. Kira-kira demikian yang bisa saya informasikan. Saya mewakili penulis-penulis yang lain, ada Ampareksa, ada Alia. Terima kasih. Selamat Mul, nanti pulang ke Tulungagung dan kita bikin karya-karya yang lebih masif, lebih besar, lebih ini supaya sublimasi itu berlangsung lebih bagus kira-kira. Ya, dan Tulungagung dulu banyak mati karena itu. PKI juga banyak yang habis dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung aja ke langsung dari seniman. Selamat malam para hadirin semua. Terima kasih juga hadir pada pembukaan pameran saya pada malam hari ini. Saya di sini hanya mau mengucapkan terima kasih saja. Jadi terima kasih pada London Gallery yang sudah support saya untuk pengadaan pameran. Kemudian terima kasih untuk para kurator, Mas Nurul, Mbak Lia, juga para penulis, Mas Antariksa, dan Bapak yang katanya orang desa tadi, Bapak Adi. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang sudah banyak membantu, Mas Tri, Mbak Leo, dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras untuk pelaksanaan pameran ini. Juga terima kasih keluarga saya yang sudah mendukung pameran ini. Dan terima kasih untuk beberapa teman yang sudah memberikan kata-kata. Dan Sam, seperti yang pernah ditulis oleh Adi, yaitu bahwa saya mencoba untuk kembali belajar tentang kesenian rakyat, dan saya tertarik pada kesenian ludruk, dan saya jadi betul-betul belajar bahwa kesenian rakyat yang betul-betul melakukan perkembangan sudah dilakukan 4 tahun yang lalu oleh kesenian ludruk. Jadi kalau di Surabaya itu ada takulasi dengan statementnya Pak Bono Maitoro, Melok Nipot, Nambah Soro, mungkin ada Cak Makiso gitu. Jadi, nah itulah yang kemudian saya tertarik dengan kesenian ludruk, dan saya banyak belajar tentang kesenian ludruk, yang ternyata ludruk itu sebetulnya sangat-sangat kontemporer gitu ya. Jadi saya bertemu dengan teman-teman ludruk ini dari Wanyu Gaya ya, yang dari Jombang ini, yang saya juga terima kasih pada Mas Didi ya, yang malam ini akan menuntaskan lakon Geger Pabrik Gula, yang sebelumnya saya melakukan pemotretan di Jombang tentang adegan pabrik gula. Dan lakon ini juga saya dapatkan dari cerita-cerita ludruk yang ada. Jadi banyak cerita-cerita ludruk yang menceritakan tentang perjuangan, perlawanan gitu ya. Dan saya berkolaborasi mengenai ludruk ini dengan Yusuf. Mana Yusuf ya? Yusuf, ini teman kita, Yusuf Mutaha. Saya berkolaborasi dengan Yusuf karena Yusuf ini sekarang sedang mempersiapkan, dia sedang membuat film, membuat video, membuat komik gitu ya. Nah, yang di atas itu komiknya Yusuf yang kita tampilkan, yaitu tentang Sakirah. Jadi seperti Adi tadi sudah bercerita bahwa perlawanan-perlawanan itu juga berawal dari berdirinya pabrik gula. Jadi ini kemudian kita jadi serius belajar tentang ludruk, belajar tentang pabrik gula gitu.
belajar cerita-cerita tentang sejarah perlawanan mereka. Dan kemudian saya di Malang bertemu dengan Pak Toto dan Bu Toto, yang mereka ini adalah transgender gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini Pak Toto yang Bu Toto atau Bu Toto yang Pak Toto gitu. Malam ini juga hadir juga ini teman-teman dari Ludruk yang mementaskan juga ke transgender gitu. Artinya sebetulnya perlawanan Ludruk itu tidak hanya dalam tema-tema perlawanan sosial dalam arti persoalan tanah gitu ya, persoalan hak, tetapi dia juga bicara tentang perlawanan untuk identitas diri. Jadi betapa kompleks perlawanan yang dilakukan oleh kesenian Ludruk. Di sinilah saya belajar betul-betul, sangat belajar tentang, wah ini dahsyat sekali kesenian Ludruk. Nah, saya mengangkat satu karya tentang Bu Toto dan Pak Toto ya, yang di atas itu. Jadi saya mengambil dari lukisannya Sudjoyono Di Balik Kelambu, yang saya ganti dengan Bu Toto gitu ya, dan ada videonya. Dan Bu Toto dan Pak Toto ini hidupnya berhasil gitu ya, secara ekonomi, secara sosial mereka dihargai di masyarakat. Dan Bu Toto ini mengorganisir para waria bahwa mereka tidak boleh menjadi pelacur, mereka harus mempunyai satu usaha. Dan Bu Toto itu mentraining mereka untuk usaha salon gitu ya. Maka di atas itu saya sedikit bercerita tentang itu. Artinya kesenian Ludruk betul-betul sebuah pembelajaran yang sangat-sangat kritis menurut saya. Karena itu malam ini, panggung ini kita persembahkan untuk Ludruk Budi Wijaya dari Jombang untuk nanti mementaskan lakon tentang Gegen Pamanggulang. Itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali. Ya, saya lupa menyampaikan. Terima kasih untuk Bapak Gilman Farid. Maaf. Terima kasih untuk hadir pada malam hari ini untuk membuka pameran ini, dan terima kasih untuk kehadirannya ya, untuk mensupport seni rupa yang sedang kembang di Jogja ini. Dan saya terima kasih juga untuk Bapak Yamin yang sudah juga mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seni rupa ini. Terima kasih. Terus, Bapak sudah maju. Terima kasih. Kita langsung aja. Kita mengundang Pak Hilmar Farid untuk ke depan untuk memberikan sedikit sambutannya. Pertama, terima kasih untuk undangannya. Mul, Pak Mul. Karena saya kenal Mul ini sudah lama sekali, sebetulnya tahun lebih mungkin. Saya ingat di Solo pernah bantu pameran, waktu itu baru ada tsunami ya di pantai selatan Jawa. Terus Muldi dengan satu karya instalasi. Nah, saya untuk pertama kalinya waktu itu dia bantu Mul merasakan ya, terlibat dalam praktek seni rupa kontemporer. Ternyata ruwet karena terima perintah terus. Dan sampai sekarang ya masih diperintah, suruh datang tanggal 20 Mei ya datang. Jadi saya hadir pada menuhi undangan Mul, dan senang sekali bisa bertemu dengan banyak teman-teman juga dalam hal tertentu. Dan saya kira pameran ini sangat signifikan dan membuktikan ya bahwa kesenian, terutama seni rupa, apalagi di Jogja ini hidup berkembang sangat-sangat kuat. Nah, sedikit mungkin yang saya mau share di sini, kepentingan kita untuk mulai secara serius melakukan dokumentasi dan pengarsipan, karena saya kebetulan sekarang menangani juga pameran koleksi istana. Istana ini, kalau ada wartawan tolong jangan dibutin, tapi dalam kondisi masih belum, karena banyak karya yang akan match lagi dengan catatan yang ada, dan kita punya problem yang sangat serius juga dengan lukisan aspal gitu ya. Dan seluruh isu-isu ini mulai muncul ke permukaan, dan saya kira menjadi pengingat juga buat kita itu, walaupun pameran yang berlangsung hari ini mestinya kan ditunda ya proses untuk mendokumentasikan secara lengkap dan full. Saya kenal sebagai orang yang sangat rajin di mengumpulkan dokumentasi semacam ini gitu ya. Terus terang cukup lama setelah di tahun 90-an berinteraksi dengan Mul, saya tahu dia kemudian pindah
fokus kerja di Tulungagung jadi guru gambar gitu. Sampai lupa bahwa ternyata Mulyono itu bisa melukis gitu. Jadi begitu dapat undangan pameran lukisan ya langsung saya pikir ini pasti istimewa gitu ya. Karena satu karyanya yang banyak dikelilingkan waktu itu sama-sama teman-teman itu masih nah, tapi saya kira udah raib itu nasibnya gak jelas itu juga termasuk barang yang hilang di tengah jalan waktu itu seni akhir 90-an dan mengerat dalam aktivisme dan mulai ini bagian sangat integral dari itu. Baik, saya memenuhi janji gak panjang-panjang, pendek, saya ucapkan selamat buat Mulyono pamerannya dan juga London Gallery yang menyelenggarakan acara ini dan semua teman yang terlibat di dalam kerja keras serta pameran ini. Resmi dibuka. Oke, secara resmi pameran ini dibuka. Ya, terima kasih. Tolong. Oke, mana gongnya ya? Mas Muli sini dong. Mas Muli. Yang punya gawe Alia. Alia. Mas Aki. Alia. Oke, ya, diberikan aja ininya ke Pak Hilmar. Mau dipukul Pak Hilmar aja ya? Ya udah. Oke. Okay. Sip. lima kali. Oke, terima kasih pameran resmi dibuka dan kita akan dihibur oleh sebuah pertunjukan ludruk yang istimewa dari daerah Jawa Timur. Terima kasih.
Ah!
Jadi supaya
ada. Yusuf ini yang ini yang banyak Malang. Sekarang di Malang. Aku sudah kontakkan sama sana. Sekarang di Malang. Ini mencetak dulu punya sampai. Ya ada Pak. Dan sebenarnya juga mencetak dulu. Kalau gitu, selalu ada nama dia. Terhadap sejarah yang terjadi di Jawa dari waktu abad sebelumnya, artinya pameran ini akan membuka sebuah persepsi baru tentang seni rupa yang biasanya hanya cenderung kepada masalah estetika. Mulyono sebelumnya lebih, saya lihatnya tetap dia sangat konsisten sekali dengan kemanusiaan dan perubahan sosial. Artinya dia tetap masih punya potensi yang sangat kuat sekali membuat perubahan dalam bangsa. Ya sebenarnya di dalam satu persepsi tentang kesenian dalam pada khususnya seni rupa, pemilihan sebuah metode atau sebuah statement tentang ekspresi itu, saya beranggapan bahwa mungkin ada beberapa kesamaan antara yang saya perbuat gitu, yang saya sikapi. Artinya ada beberapa hal yang menurutku punya energi yang sama, yaitu tentang bahwa seni rupa adalah sebuah catatan, sebuah ekspresi seseorang untuk menggambarkan permasalahan, memori yang ini berfungsi juga untuk kedepannya.